Kalau dia pintar masak sebenarnya ya. Bukan cuma pintar ngunyah aja, tapi waktu juga pintar masak. Apinya jangan terlalu besar seperti itu. Jadi Wak akan masak seperti ya. Rere. Siapa ya? Kita tunggu matang ya. Tunggu matang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mood Channel ya. Hari ini kita akan bikin seblak. Jadi kita rebus dulu ini ya. Selama kira-kira 5 menit ya. Kita akan bikin seblak. Wak bisa bikin seblak. Dulu ya, kita tunggu dulu. Lagi ada itu NK, ingat NK Ningsi dah memang makin nak kau, dah memang berlagak ni tengah. Kira ke sini you, kira mama nipis tak kan? Ini cara ulek-ulek ya. Jadi waktu bisa juga ternyata. Sapinya sudah kayak gini, kita cemplungkan ini. Nah, lihat ya, bawang putih. Coba perhatiin ya, kameramen. Bawang putih dengan apa ini? Kencur. Nah, kalau kami bilang ini, ya setiap daerah itu namanya beda-beda ya. Kalau pasien saya kencur, kalau kata kami itu lupa juga apa namanya. Yang jelas itu. Biji ya, 5 siung ya. Jadi hari ini bikin seblak ya. Seblak. Ingat ya, seblak. Bukan martabak. Seblak. Minyak yang sudah kita hangatkan kita masukkan ke dalam ini ya. Ini masukkan. Oke ya, seperti ini. Jadi kita masukin apa lagi? Ya kerupuk ya. Yang sudah wak itu ulek tadi kita masukkan sini ya. Nah, terus yang ini, yang kita, ini apa namanya? Lupa saya. Kerupuknya kita masukin ke sini. Diam garam tadi. Oke ya. Ini makin diam. Diam. Tunggu. Bikin seblak. Wah, bikin seblak tadi ya. Tuh. Ini kita ulek-ulek lagi apa? Sudah kita kayak gini, buang. Capek. Sudah diaduk-aduk yang sini. Buang aja ya. Pasti. Ini
jeblok. Jeblok cobek. Aduh. Jadi simpel banget cara bikinnya ya. Cuman kayak gitu aja. Ya Allah. Ini aja cara bikinnya ternyata. Kalau Wak juga mungkin gak suka makan ini. Tapi ponakan saya tersayang ini pengen dimakan ini ya. Kalau Wak suka makan. Wak itu sukanya rokok. Setelah itu kita masukkan masako ya. Biar tambah maknyos ya. Kita masukin masako. Setelah itu kita masukin gula. Kenapa dimasukin gula? Biar manis. Kayak Wak Mup ya, manis ya. Masukin ini. Cobek. Jadi Wak itu hari ini bikin ini ya. Jadi yang bikin ini bertiga, ada ibu saya, Wak Mup. Oke, sudah selesai. Hasilnya ya. Hasilnya. Oke, makasih ya sudah hadir ya. Jadi itulah tutorial bikin seblak ya. Simpel banget. Yang tadi terlalu banyak cabai ya. Karena saya itu makan cabai. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh my member, makasih ya sudah join member yang lupa. Dan kasih banyak, thank you so much. God bless you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.